Jika selama ini hari-hari Prilly Latuconsina selalu dihabiskan di lokasi syuting Ganteng-Ganteng Serigala, kali ini ia bisa sedikit menghirup udara segar. Senin 20 Oktober lalu, Prilly dan para pemain GGS lainnya bertolak bersama ke Bali. Di Pulau Dewata yang tersohor akan keelokan panoramanya itu, mereka akan menjalani syuting sekaligus berlibur. Prilly yang baru pertama kali ini syuting di Bali terlihat sangat antusias saat ditemui tim Halo Celebrity di kediaman orang tuanya di kawasan Bintaro, Tangerang sesaat sebelum berangkat menuju bandara. Lantas apa saja yang akan dibawa Prilly ke Bali dan apa yang akan dilakukan pemeran Sisi itu selama di sana? Benarkah Prilly antusias karena bakal melakoni banyak adegan romantis bersama Aliando Syarif yang memerankan tokoh Digo? Nah sekarang aku lagi siap-siap mau ke bandara karena Ganteng-Ganteng Serigala akan syuting di Bali. Akhirnya dapat refreshing juga ya kan? Misalnya dia cover aku. Tapi sebenarnya ini barang-barang bukan aku doang. Kalau misal aku doang, gak mungkin aku segede ini ya, ribet banget. Jadi ini koper aku, koper mama juga gitu. Dan perlengkapan syuting harus dibawa gitu. Kalau yang ini isinya baju-baju doang. Kalau yang ini barang-barang yang ini isinya ada kosmetik tuh. Tas makeup aku. Ada juga chargeran, udah sih. Kalau yang ini, kalau di koper ini tuh cuma barang-barang kecil aja kayak tas make up sama charger-chargeran gitu. Kalau yang itu benar-benar baju sama sepatu doang. Sebelum berangkat, Prilly hampir saja ketinggalan sunblock atau tabir surya. Maklum, di Bali Prilly bakal menghabiskan banyak waktu di bawah teriknya sinar mentari. Darah berkulit putih itu tentu tak ingin kulit mulusnya terbakar panasnya matahari. Ya, sebagai gadis remaja, artis yang baru berulang tahun ke-18 itu memang sangat peduli dengan penampilan fisiknya. Oh, astagfirullah, bawa sunblock. Sunblock ini untuk badan, untuk muka. Terus ini after sun itu kalau misalnya kita habis kena matahari kan kita pasti ngerasa panas dan kebakar. Nah ini misalnya kita habis pakai sunblock terus panas-panasan, tetap aja kan pasti panas, langsung didinginin, jadi biar nggak kebakar gitu. Isinya parfum, rolan rambut, make up, tas make up yang enteng, dry shampoo. Ini penting banget karena rambut aku cepet lepek, jadi aku harus pakai dry shampoo. Terus udah sama sunblock nih, chargeran segala macam. Sudah siap. Ayo kita ke Bali. Siap. I need a companion.